kita lihat apa aja yang ada di dalam kabin kren Tadano Faun 220 ton ATF 220 G strip 5. Dan untuk nyalain steering ini dia di masuk ke menu monitor dashboard ini ada warnanya putih, kuning, oranye ya. Kalau untuk kuning ini untuk pilihan atas bawah pilihan gitu. Kalau sana ke bawah, kalau yang putih ini kita untuk masuk pilih ya atau play lah. Untuk kembalinya kita pencet, tinggal pencet atasnya aja. Dia akan kembali lagi ke pilihan. Nah, kuningnya untuk menggulir aja gitu, kita cari untuk mencari. Di dalam menu dashboard ini kita bisa lihat monitor steering ya, ada juga untuk suspensi, ada juga untuk multi axle ya, macam-macam sih banyak. Untuk level crane juga ada tadi seperti yang tadi ya. Sekarang kita ke menu switch. Nah, switch ini untuk booster ya atau turbo untuk di jalan raya atau tol ya. Itu untuk lampu. Ini kura-kura untuk high flow. Itu untuk sebelahnya itu multi axle, mengaktifkan multi axle. Nah, 1 sampai 5 kita bisa aktifkan di situ. Ini untuk rem ya. Fungsi rem. Itu untuk membuka suspensi manual. Suspensi manual kita buka. Kita bisa mainkan ini satu-satu ini depan belakang dengan nah, ini untuk level otomatis kalau untuk mau jalan. Ini untuk supaya kita jalannya itu kalau di jalan berlubang itu enggak berasa. Kita pakai di lambangnya ini. Aman. Sebelahnya itu untuk menurunkan suspensi. Otomatis kita turun semua gitu, guys. Kita lihat keluar ya, guys ya. Kita lihat fungsi jacknya ya. Digital jack outrigger. Fungsi untuk suspensi ya, naik suspensi, naik kalau nggak digas dia naik suspensinya nggak lama ya guys ya, nggak lama dia kalau nggak digas. Kalau di gas dia lumayan cepat lah suspensinya lumayan. Tengah ini untuk menurunkan suspensi secara otomatis ya, semuanya turun. Kalau yang tombol yang atas untuk menaikkan suspensinya, semuanya empat-empatnya depan belakang semua naik. Kalau pakai yang tengah ya teman-teman, udah mandor koplak lagi ngontrol guys. Masuk ke menu untuk ngecek ya, ngecek ini keluar beam outriggernya, keluar masuk beam outriggernya. Udah ada tanda-tanda panahnya ya, jadi nggak keliru gitu. Tanda panah ke atas untuk masuk, tanda panah ke bawah untuk keluar. Gitu triggernya. Itu juga untuk ngejacknya ya, turun jacknya itu. Turun jack, naik jack, itu udah ada tanda-tanda panahnya, jadi nggak keliru lah. Tanda panah ke atas untuk naik, tanda panah ke bawah untuk ngejek, neken, turun dia.
orderan ya, pengangkatan di Matekon ya. Jadi kita mau jalan dulu guys. Di video berikutnya ya, kita akan sambung lagi untuk tutorial review atasnya.